kebahagiaan yang hakiki itu Allah berikan kita istiqamah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika membahas tentang wali-wali Allah dan karamah para wali-wali Allah, beliau mengatakan, dan juga Imam Ibn Qayyim rahimahullah, mereka mengatakan afdalu al-karamah al-istiqamah, yang paling utama daripada karamah itu adalah orang itu diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena istiqamah itu artinya Allah tetapkan kebaikan pada kita. Istiqamah itu artinya Allah akan tetapkan kebahagiaan pada kita. Istiqamah itu artinya Allah akan selalu berikan kita keberkahan di mana saja kita berada. Dan itu makna hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min. In asabahu as-sarra'u syakar fa kana khairan lahu wa in asabahu ad-darra'u sabar fa kana khairan lahu. Sungguh aneh, sungguh unik perkara seorang mukmin dan juga mukminah kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dan itu tidak akan terjadi kecuali pada diri seorang mukmin dan mukminah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mereka bersyukur kepada Allah, dan syukur itu justru baik baginya. Dan jikalau dia ditimpa dengan suatu musibah, dengan ujian yang memudaratkan dia, maka dia sabar, dan sabar itu baik baginya. Dan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dibalas orang-orang yang sabar itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang tidak terhitung. Kalau semakin Allah berikan kita pahala yang banyak, maka akan semakin baik keadaan kita. Yang menjadikan kita itu sempit hati kita itu adalah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Dan itu bisa kita rasakan pada saat kita diberikan taufik oleh Allah untuk rajin beribadah, solat kita jaga, tetap kita berzikir, tetap baca Quran, tetap kita menuntut ilmu, dan kita sibukkan diri dengan ilmu. Kita rasakan hati kita tenang, kita bahagia, tidak ada kesusahan, tidak takut dengan dunia. Tapi begitu kita diuji oleh Allah dengan kesalahan, dengan dosa, tapi kita tidak segera istighfar, tidak segera taubat, maka itulah yang menjadikan hati kita itu sempit. Hati kita itu menjadi bersedih, hati kita itu menjadi susah. Allah cabut dari hati kita kekhusyuan di dalam ibadah dan salat. Kita tidak merasakan tambahan iman dengan bacaan Quran yang kita baca, ya. Bahkan justru menjadikan kita menjadi keras hati. Hati kita tidak lunak. Kenapa? Karena kita tidak bersyukur kepada Allah, dan karena dosa-dosa yang kita lakukan tidak kita istighfar, tidak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sungguh unik perkara sahih. Kalau dia sabar ketika ditimpa musibah, dan itu pahala baginya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, wassabru diya'un. Sabar itu adalah cahaya. Kita bisa bayangkan kalau kita disuruh berjalan dan harus kita berjalan, tetapi di tempat yang gelap tidak kita bisa melihat, maka kita tidak akan bisa bedakan tempat itu tempat yang baik bagi kita atau tidak baik bagi kita. Apakah kita akan jatuh ke dalam lubang atau kita akan lurus berjalan di jalan yang lurus yang tidak ada, di situ bahaya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wassabru diya'un. Sabar itu adalah cahaya yang menerangi kita ketika berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh gelap gulita ini, yang tidak ada cahaya yang akan menerangi kita untuk selalu benar di jalan Allah, kecuali dengan kesabaran, kecuali dengan Al-Quran, kecuali dengan sunnah Nabi SAW.